kita belah dulu.
Rất là phải đặt bộ gỗ nhá. Gini guys, caranya kita bawa kayu keluar dari hutan. Kayunya dipikul dulu dari hutan, baru kita angkut pakai mobil double, double gardan. Ini mobil-mobil tua aja. Kalau yang bagus-bagus sayang, ya kan? Tuh guys, kayunya dimuat begini cara muatnya. Oke, nanti kita muat lanjut. Itu masih banyak yang di bawah. Oke bosku, kita muat dulu kayunya. Ini bosku, biasanya kalau kayu ulin bisa dimuati 1,5 kubik sampai kalau meranti bisa sampai 2 kubik lah. Terakhir makin sembarangan. Mungkin nak bilang tenang tak? Kan, tadi nak minum dari tadi tu. Agak betap. Ya, aman. Oke bosku, hari ini muatan tidak terlalu banyak, jadi waktunya kita ikat aja, ya kan? Pas sebelah sini. Iya tuh. Kedua guys. Nih guys, kami cari duit guys, puh.
tengah mati guys, napas sampai terpingkal-pingkal. Ini sudah tua guys. Mantap. Ya, dorong rapatkan. Nah, oke. Kita ikat lagi guys sebelah sini. Asli. Iya, minum aja banyak-banyak. Ini bosku, muatan kita hari ini setengah kubik lebih, ya kan? Sesuai yang dihasilkan. Jadi kita muat, bongkar di rumah. Alhamdulillah. Oke, tinggal kita ikat belakangnya bosku. Ini ngikatnya depan sama belakang agak beda dikit bosku, tapi tujuannya tetap sama, ya kan? Ikat lagi bosku yang belakang. Ikat harus kuat bos, jangan sampai melorot di jalan. Kalau melorot di jalan, bencana. Ikatnya sedikit ini tadi guys. Mudah aja guys, ini kayunya ini udah 2 tahun guys jadi pemula, masih awet karena terbuat dari dahan kayu ulin, ya kan? Mantap. Nanti kita bongkar di tempat yang pesan, ya kan? Ya. Oke guys, waktunya kita OTW. Oke. Masuklah kita. Sampai jam tripod. Iya. Masuklah kita. Nih guys, kondisi unit kita ini tua betul juga, kasihan. Kempis tua, serap itu. Serap itu bocor, Cang. Oh. Ya. Nih kacanya aja guys hampir berlumut tuh. Nah, tuh. Saking ketuaan mobil ini jarang dipakai. Kalau ada kayu baru kita berangkat. Ya kan? Nih. Testing dulu start mesin tua. Nah, gimana keadaannya? Oh guys, biar tua masih oke okay lah. Nah, oke okay, lanjut. Nah, keluar guys dari tempat. Jaraknya, jarak tempuh dulu ke kampung.